cuci tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial, jarak 1 meter dan gunakan hand sanitizer untuk membasmi kuman. Marilah kita bersama cegah COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mampu melawannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka seluas-luasnya pintu untuk kita masuk ke dalam syurga. Dan dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala tutup serapat-rapatnya pintu untuk ke neraka. Sekiranya masih ada lagi manusia di atas muka bumi ini mencari jalan untuk masuk ke neraka, maka dia sebenarnya telah menzalimi dirinya sendiri. Maka dengan sebab itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita harus bersyukur kerana kita masih lagi diberi peluang untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini. Dengan sebab Ramadan ini di dalamnya mengandungi pelbagai hikmah dan juga pengajaran yang boleh mendidik diri kita untuk hidup sebagai hamba di atas muka bumi ini sebagai menjalankan tugas dan tanggungjawab kita.